pacar. Ombudsman Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara kini memiliki studio untuk menyebarluaskan aduan warga terkait kebijakan pemerintah daerah. Studio ini diresmikan oleh anggota Ombudsman RI Heri Susanto yang diberi nama Sorot Ombudsman. Studio podcast ini adalah terobosan kreatif Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara dan pertama di Indonesia. Dengan penyelenggaraan pelayanan publik, apakah itu pengawasan, kemudian penerimaan laporan, dan penyelesaian laporan, serta pencegahan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang terkait dengan praktek maladministrasi. Nah, ini memang masih sederhana, nanti akan kita coba dorong untuk pengembangan, kemudian bisa dijadikan sebagai satu pola yang nantinya oleh Ombudsman secara nasional di seluruh wilayah provinsi Indonesia ini bisa melakukan hal-hal yang serupa. Dan lagi untuk membuat podcast sehingga kita memberikan ruang dialog, diskusi, interaksi dengan penyelenggara pelayanan publik dan seluruh pihak yang menjadi mitra Ombudsman ke depan, sehingga di ruang podcast inilah kita bisa akan kupas terkait dengan tugas kewenangan penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan masyarakat. Podcast ini sangat membantu Ombudsman dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni pengawasan penerimaan laporan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.